associates did was take the brain circuits from your dead body. We stored them in electrochemical batteries until we had a chance to rebuild the cities with the democrats. You think I believe it? A fantastic tale like that? I imagine you find it incredible. Welcome back to my YouTube channel. Nama aku Teja dan kali ini aku akan nge-review warna terbaru dari Pixie Lip Cream. Pixie Lip Cream itu dia terbagi jadi 3 kloter. 3 kloter pertama dia ngeluarin warna 1 sampai 4 dan kloter kedua dia ngeluarin warna 5 sampai 6 yang ada gold maroon. Dan sekarang dia ngeluarin warna terbarunya yaitu kloter ketiga itu nomor 7 sampai nomor 12. Dan keseluruhan warnanya itu warnanya nude dan lebih ke arah coklat dan orange. Menurut aku nomor 7, 8 itu lebih ke arah pink, nude banget, jadi aku nggak beli karena itu kayaknya di bibir aku jadi pink keunguan, jadi aku nggak berani beli. Dan akhirnya aku beli yang nomor 10 sama nomor 11. Nomor 10 namanya Sweet Choco. Dan yang nomor 11 namanya Gaudy Orange. Dan setelah aku beli, aku nggak nyesel, dua-duanya bener-bener bagus banget di skin tone aku. Pertama aku bakal bahas Sweet Choco. Sweet Choco ini warnanya tuh ke arah coklat kayak bisa ya, tapi ada orange-nya dikit gitu. Bukan orange sih, ada hint kuning orange. Ya hint kuning deh ya, coklat campur kuning kan jadi orange ya. Ada hint kuningnya lumayan kuat, jadi di bibir aku jadinya nggak terlalu pucat, bukan coklat yang seperti Makeover yang nomor 14 yang koko itu kan benar-benar cucu. Si cucu itu kan benar-benar kayak keep friendly banget gitu, kayak mukanya jadi super pucat, tapi ini nggak pucat sama sekali. Terus Sweet Choco aku sih suka banget. Terus ini aku punya yang nomor 11, Cloudy Orange. Cloudy Orange ini lebih ke arah orange campur coklat, cuman orange-nya banyak banget, ada hint peach-nya juga, jadi ini bagus. Untuk teksturnya menurut aku dari kental sedang ke cair, menurut aku dia cair, jadi pigmentasinya agak kurang menutupi, tapi aku jujur suka sama yang warnanya kayak gitu. Walaupun dia sheer, terus aku layer jadi 2 kali, warnanya jadi super lucu banget dan nggak terlalu merasa ketebelan. Beda sama Makeover yang teksturnya udah kental, itu kita layer 2 kali jadinya super kental. Ini tuh enggak. Ini transfer atau enggak? Ini masih transfer sedikit karena aku belum lama pakainya, cuman aku udah coba ini pakai pergi. Mungkin udah 1 jam di bibir, ini jadi enggak transfer sama sekali. Jadi ini bisa jadi transfer full. Sekarang bagaimana dengan ketahanannya? Ketahanannya aku udah coba pakai makan. Pas dipakai makan, daerah dalam sampai tinggal yang luar aja, luar sini itu tinggal di situ, tinggal di bagian sini aja, dalamnya udah hilang. Terus pas kita ngatup gini, pas kita ngatup nanti bagian tersisa di bawah akan naik ke atas, yang atas bakalan turun ke bawah. Oke, untuk dari segi packagingnya menurut aku selera aja, tapi kalau aku pribadi suka banget sama kotaknya sama packagingnya. Cuman ada juga negatifnya, kalau lip creamnya ini cepat habis karena dia cuma 4 gram, jadi kita susah untuk ngambil lipstiknya yang tinggal sedikit. Kita nggak tahu ke arah mana kita harus mencungkil liquid lipstiknya. Jadi dengan cat kayak dengan apa namanya tube yang kayak gitu agak susah. Bukan agak susah, memang susah banget untuk nyari-nyari lip creamnya di mana karena udah itu tinggal sedikit. Terus untuk harganya, menurut aku ini harganya super murah banget. Ini tuh menurut aku produk lokal. Kenapa aku bilang produk lokal? Karena dia diproduksi di Indonesia, yaitu oleh PT Cosmetics Indonesia. Walaupun dia memang katanya ini dari Jepang, cuma menurut aku dia buat lip creamnya di Indonesia. Dan ini juga manufakturnya itu dari PT Mandok Indonesia, jadi memang udah ada PT-nya di Indonesia. Jadi menurut aku sih pribadi ini lokal. Terserah kalian mau anggap ini drugstore atau lokal, tapi menurut aku ini lokal. mudah dicari atau enggak? Mudah banget, kalian bisa temuin ini di mana aja, Pixie itu paling mudah untuk dicari. Untuk bentuk aplikatornya yang modelnya kayak gitu aku suka banget karena user aku yang dicari itu bisa banget untuk ngebuat garis bibir, pokoknya bagus banget ya. Ada nomor bepomnya nggak? Ada, jadi ya udah pasti aman. Teksturnya gimana? Teksturnya cair, tadi aku udah jelasin teksturnya cair, dan pigmentasinya menurut aku sedang-sedang aja, nggak yang wow, tapi itu aku suka. Baunya, nah baunya tuh beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya di kloter 1 sama kloter 2 dari 1 sampai 6 itu baunya kimia, tapi ini tuh baunya enggak, ini kayak coklat yang dicampur kismis. Ini juga wangi permen nano, jadi campur aduk baunya. Tapi menurut aku lebih suka bau yang ini, warna terbarunya. Yang nomor 10 sama 11 yang aku punya baunya sama, nggak beda, tapi aku nggak tahu untuk nomor 7 sampai 9. Oh ya, katanya nomor 7 sampai 9 tuh ada glitternya, tapi aku nggak tahu karena aku nggak beli. Kering nggak di bibir? Sepanjang aku pakai ini, pas udah lama mungkin 2 jam pakai, bibir kayak agak kering, cuman nanti pas kita hapus lip creamnya bibir kita tuh nggak ngopek sama sekali, tetap bagus aja. Jadi aku lebih suka pakai lip cream dibandingin pakai lipstick. Aku punya banyak banget merek lipstick yang batangan, aku udah coba merek yang mahal murah, cuma di bibir aku tetap baru 1 jam pakai aja, setelah dihapus bibir aku pecah-pecah, ngopek-ngopek yang bisa dikupas itu aku nggak pernah lagi pakai lipstick yang batangan. Oke, menurut aku dari segi pilihan warna sekarang dia punya nomor 1 sampai 12 menurut aku udah bagus banget. Ada dari yang keunguan, mauve, coklat, banyak tuh baunya. Oke, sebenarnya aku udah pernah punya yang nomor 01 Peach Rose, terus aku juga udah punya yang nomor 06 Blood Maroon. Cuman yang nomor 01 Cicurus udah habis, bener-bener habis. Aku suka banget sama warna itu, dia arah mauve ungu gitu, bagus deh pokoknya. Cuman udah habis jadi belum beli lagi. Dan nomor 6 yang Blood Maroon aku males banget ngambilnya, aku hilang, aku carinya susah. Jadi ya udah ya, yang Blood Maroon nggak aku swatch. Kalian bisa nonton kok swatch yang lain, beauty vlogger udah banyak banget nge-swatch warna yang nomor 06 Blood Maroon. Jadi kayaknya aku cuman tunjukin aja warna terbarunya. Kalau menurut aku pribadi ini bakalan jadi lip cream favorit aku. Sehari-hari aku bakalan pakai warna ini karena warnanya tuh sebagus itu. Di skin tone kulit aku yang medium to light dan kulit aku yang low undertone, ini cocok banget. Gak tau ya di adik aku yang so matang kayak gimana, karena aku nggak buat swatch sama dia. Kalian bisa lihat yang Makeover Indonesia lip cream itu di aku ada 3 warna yang cocok, 2 warna nggak cocok di aku, tapi di adik aku dari 5 warna hanya 1 yang cocok di dia. Jadi kalau orang kulit so matang memang agak-agak susah untuk cari lip cream yang cocok sama tone kulitnya dan bibirnya. Oke, segitu aja review dari aku. Thank you so much buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe dan tinggalin komen di bawah kalau ada yang pengen kalian tanyain. Untuk harga dan beli di mana aku akan taruh di description box. See you next time.